guys, kembali lagi bersama aku dan Andreas di game Minecraft Pocket Edition. Hari ini aku mau nantangin kamu build battle. Oke. Okay, dan temanya adalah McD. McD? Iya. Boleh. Restoran kesukaan kita semua ya. Kemarin kan warung ya, tuh guys, warungnya itu ya. Nah, aku bakal bangun di sebelah sini, kamu nanti di sebelah sana, oke? Okay? Oke. Nih, alat dan bahan aku untuk mengalahkan kamu hari ini. Aku yang menang lah. Oh, aku lah. Kemarin Andre curang pakai cerah instan, hari ini tidak bisa. Oh, akhirnya udah selesai bangun lantainya maksudnya. Kita coba tengok Andre. Andre, kamu buat apaan itu? Itu lantai. Bentar, lantai kamu kok pakai kayak wool gitu? Iya, kan nyaman nanti. Nyaman. Nanti kebakaran lagi, nangis loh Andre. Enggak. Oke, ya udahlah guys. Kita abaikan Andre, kita harus fokus membangun McD ya. Jadi Andre, aku bakal bangun palang-palangnya dulu ya. Oh. Tahu kan yang huruf MM itu loh? Oh iya. Supaya itu kelihatan jelas. Kayak begini supaya orang-orang di depan, kiri, kanan, belakang semuanya tahu ini McD ya. Soalnya kalau enggak ada ini, Andre, nanti dikira itu restoran KFC. KFC atau apa-apa yang merah-merah, Andre. Ricis. Ya, apalagi? Texas. Awe. Wendy's. Ya ampun. Semua restoran aja kita sebut tuh kayak gitu guys, menurut aku udah bagus sih. Kalau restoran aku itu bisa makan di depan sama di dalam, Dre. Wah, nanti kehujanan. Enggak, tenang, ada ininya, penutupnya begitu. Oke. Iya, biasanya orang-orang suka ini sih, nongkrong-nongkrong di depan sambil itu ya, melihat pemandangan. Iya, aku juga suka sih. Oh, kamu juga. Bentar guys, aku penasaran sama punya Andre. Ini kok kaca-kaca semua begini, Dre? Iya, tembus pandang kan. Tembus pandang, kau buat akuarium atau restoran? Ya juga ya. Ya ini juga kayak ya. Akuarium, eh. Ya ampun, pintunya pun nembus kayak gini, guys. Ya ampun, Dre. Ya udahlah, enggak apa-apa. Aku sih juga ada jendela banyak, Dre, tapi enggak kayak kamu ya. Ku selang-selingin sama tembok begini. Biar terang restoran aku. Ya bener sih. Dan pintunya guys, spesial ya. Pintu restoran fast food tuh biasanya pakai pintu gelas, bener gak Dre? Oh, ada? Ada lah, cobalah kau cek. Nih aku pakai ini deh. Atnya aku pasang meja dan kursi serba merah putih. Kayaknya cocok sih Dre kalau kamu itu mau makan di sini 17 Agustus gitu ya. Iya, aku mau makan sana. Ya boleh. Ini loh guys, soalnya serba merah putih, cocok buat Agustusan ya. Udah lewat sih tapi. Lomba juga di sana ya? Oh, boleh. Lomba apa? Lomba makan ayam. Makan kentang. Dan dari luar kayak gini guys, menurut aku udah cukup rame lah ya. Sekilas mirip kayak kelas-kelas gitu sih. Oh, Andre lagi buat ini logo-logonya ya. Keren gak? Boleh. Bagus sih Andre, bagus ya. Harus itu ada logonya. Keren. Oke. Andre lagi sibuk bangun itu. Aku bakal coba bangun dalamnya ya. Nih, dalamnya masih kosong begini ya soalnya guys. Ya, oke. Di dalamnya aku bakal buat tempat pesan makanan dan meja kursi yang banyak juga ya. Tapi sebelum itu, tambahin inilah tembok-tembok kalau nggak kebanjiran ini nanti. Jadi ini ceritanya tempat buat pesan makanannya di sini. Kamu juga ada kan pastikan? Ada dong. Iyalah, kalau nggak ada macam mana? Masa itu si customernya disuruh masak sendiri? Iya, aku sudah sewa karyawan. Oke, sewa karyawan. Katanya aku sih nggak ada karyawannya, masih baru McD aku. Beda. Oke, ini aku sisain tempat supaya bisa keluar masuk. Itu aku sudah ada papan menunya, guys. Kamu ada nggak papan menu? Papan menu? Iyalah. Aku nggak ada. Waduh, macam mana ini? Gimana kalau di tengah-tengahnya aku kasih TV begini ya? Biasanya kalau ngantri itu bosen ya, Andre? Iya, jadi suruh nonton TV, nonton YouTube channel Fanny Chandra. Wah, boleh itu. Iya, masuk akal nggak sih? Di Mixway ada sih. Di Mixway itu ada TV. Iya, boleh lah. Ya udahlah, kita coba ya guys. Wih, punya Andre udah besar. Oke. Ah, nggak mau lihat dulu supaya tidak terspoiler. Oke. Ini papan menu lagi, aku taruh di luar aja ya. Jadi supaya orang-orang bisa lihat dari luar, dari dalam. Nah ini guys, menu-menu McD. Tuh, burger, kentang, minum. Pesan satu. Sini lah, masuk, kau bayar dulu. Omong-omong TV-nya nggak jadi ya guys, ku jadiin begituan, bolong-bolong. Atnya tambah meja kursi. Nah, aku namakan ini adalah tempat galau, soalnya ngadep ke jendela.
Loh, kan bener. Orang galau biasanya ngapain guys? Melamun. Melamun. Ya kan, bener kan tuh tempat galau ya di sebelah situ. Bisa melihat warung aku. Jadi, di belakang bolongan itu guys ya, aku ubah menjadi dapur. Nih, ada tempat cuci-cuci. Tapi nggak ada kompor guys, anggap aja itu ya tempat masak-masaknya ya, nggak apa-apa ya. Lagi pula kan McD instan ya, Andre? Iya, instan. Iya, jadi nggak apa-apa guys, kan tinggal disusun-susun gitu doang. Betul. Betul. Nih, kasih kardus aqua. Buat apa ya? Oh, buat es teh. Sekarang aku akan membuat lantai 2. Soalnya biasanya McD itu tinggi banget, sampai lantai 3 pun ada loh, Andre. Wih, mahal banget. Iya, soalnya pengunjungnya itu banyak banget, biar ini, biar penuh. Wih, gitu restorannya. Sip, ya, dari luar kayak lantai. Gini. Hah, berapa lantai? Satu lantai. Oh, berarti kecil. Atasnya aku juga kasih jendela bentuknya M kayak gini, guys. Tuh, biar keren makin banget. Mantap, Dre. McD di mana-mana. McD di mana-mana. Iya, dong. Punya kamu udah selesai belum? Hampir. Ini adalah makanan-makanan orang-orang, guys. Ada es krim, ada kentang, burger. Kamu sukanya apa, Dre? Burger. Kalau aku paling suka hash brownnya McD. Enak banget tuh guys, kentang-kentang itu ya. Menu breakfast itu. Oke, udah selesai nih guys bangun-bangunnya. Sekarang saatnya kita review ya, Andre. Tapi bentar, aku punya pertanyaan. Kenapa kamu pakai baju begituan? Lu akan bekerja di McD. Iya, tapi kok kamu jadi badutnya sih? Iya kan lucu. Enggak, siapa setuju itu serem guys. Menurut aku itu serem banget sih, lihat tuh. Lucu. Ini badut McD macam mana ini? Gak heran ya waktu aku kecil guys, aku suka nangis kalau lihat badut McD, serem banget kayak gini loh, persis banget. Aku bisa buat balon-balon. Balon-balon, udah deh. Kita mendingan masuk ke McD-nya aja. Jadi mulai dari siapa? Dari aku. Selalu. Oke, let's go. McD Andreas. Andre kayaknya ada kuda kamu lepas ya. Ya kenapa ini lepas ini? Gak tahu itu. Minggir. Wow. Minggir. Oke, kita lihat dari luar dulu ya. Dari luar, seperti akuarium, mirip apa sih? Oh, mirip Krusty Krab guys. Beneran deh, bentuknya itu mirip banget sama Krusty Krab. Kok aku jadi keinget Krusty Krab sih? Iya, mirip sih emang. Iya ya, lihat tuh guys, kan kaca-kaca gini, ada kayu-kayunya. Persis kayak Krusty Krab. Ini kalau udah kamu kasih air-air, Andre, wih udah mantep sih ya. Oke, bentar. Aku mau lihat itu apa tuh, Andre? Ada beginiannya nih. Drive-thru. Oh, drive-thru. Ting tong. Halo, aku mau pesan makan. Halo. Oh, ada karyawannya di sini. Halo. Ya ampun, ada badut ini lagi. Ini kemarin kamu. Iya, kemarin aku. Ih, serem banget, guys. Ih, lebih serem siapa? Lebih serem Andre atau lebih serem badut ini, guys? Ya, silahkan komen di bawah. Terus apa ini? Tempat cuci tangan. Betul. Oh, cuci tangan di sini. Sip. Terus pesan makanannya di sini? Ini ada 3 karyawan ini. Oh, 3 karyawan. Halo. Karyawan kamu kayaknya kurang sehat deh, Andre. Kenapa? Nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Oke. Aku yang melayani. Oh, kamu yang melayani. Oke. Ya, pesan apa? Aku mau pesan ayam yang hidup. Ya ini belakang. Oh, kebetulan banget ya. Tapi bentar, kenapa kamu jualan ayam yang hidup? Bisa dipilih. Di McD nggak ada yang jualan beginian sih. Kamu kira McD itu peternakan. Aku mau yang paling lucu. Ayo ambilin. Oke, ini. Oh, itu keluar paling satu, lucu. Satu. Ya, oke. Okay. Oh, wow. Masuk. Mantap. Yeay. Besoknya nanti ada berita ya. Iya, diketahui ada ayam-ayam yang kabur dari restoran McD Andreas. Fresh, guys. Fresh. Kalau aku sih mau jadiin ini sih peliharaan gitu ya. Boleh. Ini ada mesin minuman tapi di lantai. Jatuh. Oh, jatuh. Dijatuhin siapa? Ayam. Itu ayam-ayam itu. Oh ya ampun, kuat sekali ayam-ayam kamu ya. Baiklah, kita coba kesini ya. Ini karyawan. Ya. Ruangan khusus karyawan. Tuh. Oke, ini minum-minum tempat drive-thru ini tadi ya. Ya, betul. Oke, ada sapi juga. Sapi kamu kok juga hidup sih? Iya. Ih, gak betul ini. Enak kan? Segar. Ya, gak bener Andre guys. Ini tempat masaknya kayaknya ya. Aku suka sih, ini lucu banget sih. Kita kalau mau buat burger tinggal ditumpuk-tumpuk gitu. Betul. Lucu. Ditumpuk. Aku suka sih. Oke, restoran Andre lucu. Kacau sih guys, soalnya ayamnya lepas semua ya. Ini Andre, sini kita mengungsi ke restoran aku ya.
Yeay, di luar kayak gini, Dre. Tuh. Wow. Banyak sekali pintu, bisa dari kiri atau dari kanan. Oh, aku mau yang kiri, yang kiri. Ah, boleh nih. Tada, selamat datang di restoran McD. Di sini ada AC-nya, Andre, supaya dingin. Iyalah, restoran kamu enggak ada AC-nya tadi aku lihat. Enggak mau bayar listrik aku. Oh, enggak bisa bayar listrik. Oke, listriknya mahal. Siap. Tuh, kalau pesan-pesan di sini tapi enggak ada karyawannya. Oh, terus gimana? Ya udah kamu ini dong mandiri dong. Okay. Pesan sendiri, masak sendiri. Ya kan? Oke, aku masak sendiri ya. Iya, masak sendiri. Masaknya di belakang ya. Tuh ada pintu di kanan sini. Oke. Tuh, masuk lewat sana. Oh, silahkan masak-masak. Di restoranku peraturannya kayak gitu, harus mandiri. Nih. Kayak gini sih dapurnya, simple-simple kan? Wow. Bisa drive-thru Andre tapi di sebelah sini drive-thru-nya. Oh, boleh. Iya. Kok drive-thru gimana? Masak sendiri juga? Iya. Oke, itu lantai satunya. Sekarang kamu bisa keluar, Andre. Sini-sini. Nah, ada tangga, ada lantai duanya nih, Andre. Lantai dua. Ya dong, tuh. Selamat datang. Wow. Iya. Yeah. Di sini ada baju karyawan. Ceritanya kalau pengunjungnya itu mau ganti baju jadi karyawan bisa. Iya, coba baju McD maksudnya. Aku mau coba. Ya, silakan. Wow, kalau kayak gini sih lebih nggak seram ya guys. Oke, udah cocok nih jadi karyawan McD ya. Iya, aku jadi sini. Iya, tapi kayaknya Andre tuh harus lepas ini ya guys, jaketnya dulu baru pakai ini seragam McD. Jadi kedobolan begini kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ini tempat makannya, temanya tuh serba warna merah kuning gitu, Andre. Beda ya sama yang lantai satu. Keren. Nah, di sebelah sini ada tempat bersantainya juga. Wow. Dan kau perhatikan itu, Andre, jendelanya tulisannya M. Wah, M semua M. Nih. McD. Bukan KFC. Bukan Burger King. Fina, teman-teman, apakah kalian suka McD buatan aku yang dua lantai ataukah McD buatan Andre yang gemoy-gemoy ya? Ini mah McD bogel ya, guys ya, kecil banget. Ih, lucu banget. McD bogel masih kecil ya. Tapi enak. Iya, lucu sih, guys. Aku suka punyanya Andre juga, soalnya ada ayam hidupnya sama sapi hidupnya. Segar, guys. Mantap. So ya guys, sekian dulu ya permainanku bersama Andreas di game Minecraft Pocket Edition membangun McD. Iya, menurut kalian lebih bagusnya punya siapa? Silahkan komen di bawah. Dan berikutnya kita enaknya bangun apa lagi ya? Komen ya guys. Komen. Tapi kalau kalian suka dengan video kita kali ini, jangan lupa guys diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye bye.